kamu bisa nggak buat aku hamil? Kita main di sini aja yuk, Kang. Ini sawah kan nggak ada penghuninya. Mana sih, Neng? Udah, akan ikut aja. Iya, kamu mau ngapain? Nanti aku kasih tahu. Ya udah, jalan dulu aja yuk. Nah, Kang, aku tahu. Ayo curhat bentar yuk. Aku seneng banget. Ayo, ayo. Ini apaan ini? Itu petai kampung, petai kecil. Gimana nih? Cuaca udah mendung, kayaknya bakal turun hujan. Emang sebenarnya kamu ini mau kemana sih? Jadi gini, Kang, aku itu sengaja ngajak Akang kesini buat nganterin aku nyari air sumur keramat. Katanya sih di sini ada air sumur keramat yang bisa bantu perempuan yang susah punya keturunan gitu. Wah, mana ada, Neng, sumur kayak gitu. Tahayu itu mah. Ya, menurut info sih gitu, Kang. Ya, namanya juga usaha. Siapa tahu beneran ada, Kang. Tapi ngapain kamu nyari air sumur keramat? Emangnya suami kamu gak bisa bikin anak itu? Sebenarnya soalnya aku itu emang bener-bener mandu, gak bisa punya anak. Yang jadi masalahnya itu, orang tua suami aku itu orang kaya. Jadi dia gak bakalan dikasih warisan sebelum punya keturunan. Repot juga ya kalau udah begitu mah. Makanya itu, kami berdua itu udah kesana kemarin nyari solusi. Tapi sampai sekarang belum ada hasilnya. Kenapa kamu malah ngajak saya kesini? Lebih baik kan kamu ditemani sama suami kamu gitu. Alah, Kang, orang kayak dia itu mana punya waktu. Orang setiap hari sibuk terus. Iya, saya ngerti. Hanya itu, Kang, anterin aku ya. Ya barangkali aja dia hanya kesini aku bisa berhasil. Iya, gampang. Itu, Kang. Tapi ya kan jangan bilang-bilang lagi ya. Soalnya ini rahasia. Iya. Ya udah tuh yuk, Kang. Mumpung udah berhenti hujannya, takut tunggu gelap. Ya udah, ayo. Pasti ya, Neng. Jangankan kamu, pasti Akang juga pegel. Terus kita ini mau gimana sekarang? Perasaan dari tadi kita udah muter-muter, tapi nggak ketemu tuh air sumur yang kata kamu itu. Iya, Kang. Aku juga bingung. Kayaknya usaha aku gagal lagi nih. Ya udah, Neng.
mumpung masih terang, kita pulang aja yuk. Nanti dululah Kang. Kayaknya aku mau rebahan dulu di situ lah. Kayak aku pegal banget. Tinggal ngomong atuh, mau ngomong apa? Aku udah capek kesana kemari, tapi tetep aja gak ada hasilnya. Aku bisa gak buat aku hamil? Hah? Kamu ngomong apaan sih, Neng? Bener, Kang. Aku ini lagi ngomong serius ini. Tapi masa aku sih orangnya? Emang gak ada yang lain? Memangnya kenapa? Akang gak mau? Ya, bukan gitu, Neng. Kita kan udah temenan dari dulu. Suami kamu juga kan teman aku dari dulu. Ya gak apa-apa tuh Kang, justru aku lebih percaya sama kamu daripada sama orang lain. Aneh ya Kang mah, dikasih enak tanpa tanggung jawab, masih aja mikir. Apa memang udah gak ada cara lain, sehingga kamu kepikiran ke situ? Udahlah Kang, aku udah gak punya cara lagi, aku capek. Ya udah, saya nurut aja. Sekarang mah mending kita pulang dulu yuk, udah sore. Pulang sih Kang. Kalau pulang aku gak punya waktu lagi. Terus kamu maunya gimana? Kita main di sini aja yuk Kang. Ini sawah kan gak ada penghuninya. Dari tadi kita gak lihat orang sama sekali kan. Udah, kamu tutup aja itunya. Yuk cepetan.